Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa pecinta amal soleh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali rasanya saya bisa menyapa Anda kembali di channel ini. Semoga Anda yang menyimak video ini ada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, serta dimudahkan berbagai urusannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk mengajarkan, untuk mengamalkan, untuk mengijazahkan sebuah pengajaran ilmu mengenai solawat penarik rezeki, solawat sebagai magnet rezeki, solawat sebagai pengumpul harta kekayaan. Solawat ini khusus untuk menganasi masalah kemiskinan, hutang, dan ingin banyak harta dan memperbaiki ibadah serta akhlaknya. Seperti apakah solawat ini? Mari kita simak videonya sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjut, saya mengajak kepada Anda semua untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang dan banyak orang yang bisa mengamalkan dan terbantu dengan cara tekan like atau suka. Untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi Anda yang sudah bergabung dan sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberikan keberkahan dalam hidupnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, yang sakit semoga segera disembuhkan, yang banyak hutang semoga dilunaskan, dan semoga hajat-hajat Anda dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, serta yang belum mempunyai jodoh diberikan kemudahan untuk mendapatkannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa silahkan Anda tulis di kolom komentar kata qabiltu, dan juga silahkan tulis hajat Anda supaya nanti diamini bersama-sama. Inilah doa yang dimaksud dengan ijazah solawat mal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan yukassiru biha mali
wa yastaqimu biha hali wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tata cara ijazah ini yaitu baca sholawat mal ini pada malam hari setelah sholat hajar 100 kali. Jika mampu dan ingin segera terkabul hajatnya, baca 1000 kali. Dianjurkan sambil beraktivitas di semua waktu dan boleh setiap hari, setiap saat, setiap waktu diamalkan. Para pemirsa, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan ditunda-tunda, langsung diamalkan agar berkecukupan selamanya, terhindar dari kemiskinan dan hutang, dan selalu tentram bahagia di dunia akhirat, insya Allah biiznillah. Semoga apa yang saya sampaikan, yang saya ijazahkan pada kesempatan kali ini, menjadi wasilah dikabulkannya hajat Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.